Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in summa amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat yang dirahmati oleh Allah SWT sekalian, ada satu sahabat saya, dia tanya, bolehkah aku ini diampunkan oleh Allah SWT sedangkan aku ini adalah orang yang buat jahat selalu, buat maksiat selalu. Aku dah cuba untuk berubah tapi aku tetap melakukan perkara yang sama. Adakah Allah Ta'ala akan terima taubat aku? Adakah aku layak jika aku nak kahwin? Adakah aku layak untuk orang yang baik? Sahabat-sahabat yang dirahmati oleh Allah SWT sekalian, dalam satu hadis Nabi SAW sebut, Kullu bina Adam khata'un wa khairul khata'in at-tawabu. Setiap anak Adam itu adalah orang yang melakukan kesalahan. Maksudnya di sini, kita ni sebab kita manusia, maka kita tidak akan terlepas daripada melakukan kesalahan, ataupun kita sebut sebagai khata'. Al-khata' dengan membawa maksud silap. Nabi Adam alaihissalam adalah seorang Nabi yang agung, seorang Nabi yang merupakan juga seorang Rasul, bapa kepada manusia. Dialah manusia pertama. Namun Nabi Adam sendiri yang dicipta oleh Allah SWT sendiri, baginda pun melakukan kesilapan sehingga kan mereka dicampakkan di dunia. Sebab tu Allah Ta'ala sebut dalam surah Al-Baqarah, wa qulna ya adam uskun anta wa zawjukal jannah wa kula minha ragadan haythu shi'tuma wa la taqraba hadhihi ash-shajarata fatakuna min adh-dhalimin fa azallahum ash-shaytanu 'anha fa akhrajahuma mimma kana. Allah Ta'ala sebut, Allah Ta'ala kata, dan ingatlah ketika kami sebut kepada Adam, duduklah dekat syurga ini, duduk syurga elok-elok dengan isteri kamu Hawa, dan makanlah apa yang ada kat sini, bersenang-lenanglah dengan kenikmatan yang ada kat dunia ni. Tapi bila duduk dalam keadaan itu, syaitan datang. Syaitan buat kerja lah, kerja syaitan nak sesatkan ataupun nak bagi manusia tak ikut perintah Allah. Maka dengan kejahatan syaitan sementara tadi, maka umat manusia ataupun Nabi Adam ni melakukan kesilapan. Baginda telah melanggar perintah Allah, lalu baginda diturunkan di muka bumi ataupun dicampakkan ke muka bumi. Setiap manusia melakukan kesilapan kerana itu tabiat dia, kerana dia adalah seorang manusia. Ustaz, guru, maulana, habib, asyikh atau sebagainya, mereka ini juga seorang manusia. Mereka juga melakukan kesilapan. Bukan syarat bagi seorang manusia itu ataupun orang yang alim itu untuk dia betul semuanya. Bukan syarat. Kiranya dia juga boleh melakukan kesilapan. Maksudnya dia tidak terlepas melakukan kesilapan kerana dia adalah seorang manusia. Maka oleh sebab itu kita tahu bahawa manusia itu selalu buat silap. Tetapi dalam hadis yang kita sebut sementara tadi, ada sambungan dia, wa khairul khata'in at-tawwab. Sebaik-baik orang yang buat silap tadi adalah mereka yang bertaubat kepada Allah SWT. Maksudnya bila kita buat salah, kita bertaubat kepada Allah Ta'ala. Kita bertaubat kepada Allah Ta'ala. Bila kita silap, kita bertaubat kepada Allah Ta'ala. Sekalipun berapa banyak kali yang kita dah buat, buat salah perkara yang sama, kita ulang perkara yang sama, maksiat yang sama kita ulang, kita bertaubat kepada Allah Ta'ala kerana Allah Maha Pengampun. Saya nak cerita satu cerita. Satu hari, seorang lelaki, ni cerita ni cerita kepada Rasulullah sendiri, dalam Sahih Bukhari pun ada, dalam Sahih Muslim pun ada. Satu hari, seorang lelaki di Bani Israel ni, ataupun seorang lelaki ni,
dia ni boleh kita kata sebagai gangster lah. Orang yang buat dosa maksiat, kerja dia adalah munkupah. Maksudnya dia bunuh orang. 99 orang dah dia bunuh. Tapi dengan izin Allah SWT, banyaknya dosa yang dia buat tadi, dengan izin Allah Ta'ala, dia nak bertaubat. Maka dia mencari jalan untuk dia bertaubat. Dia tanya orang kampung yang ada dekat situ, macam mana aku nak taubat ni? Tolong tunjukkan aku kepada seorang alim, supaya aku jumpa dia, dia boleh ajar aku macam mana nak taubat. Maka orang kampung pun tunjuk kepada seorang yang disangka alim, bukan alim pun, disangka alim. Sebab kita ni biasalah kan, orang pakai kopiah pi masjid selalu, kita kata alim lah. Sebenarnya tidak semua orang yang melakukan perkara tersebut itu alim. Orang yang pertama ini, maksudnya orang alim yang orang kampung tunjuk tu, orang kata pergilah jumpa dia tu, dia tu alim. Sebenarnya dia tu bukan alim, tapi dia tu abid. Maksudnya dia tu banyak-banyak ibadat, tapi dia tidak ada ilmu. Dia tidak ada ilmu. Maka orang ni nak berubah, dia jumpalah dengan orang alim tadi. Yang dikatakan alim tadi. Jumpa saja, dia kata, "Bolehkah aku bertaubat?" Yang kawan ni kata, ambil ni kata apa? "Tak boleh. Allah tak akan terima taubat hang. Allah tidak akan terima taubat kamu." Kawan ni pun marahlah. Allah tak terima. Tak apa, dia pancung kawan tu. Dah kali jadi berapa? Jadi 100 orang. Satu orang dah dia bunuh. Tetapi Allah SWT nak dia untuk bertaubat, dan dia sendiri pun nak untuk bertaubat. Maka dia mencari lagi untuk, dia mencari-cari lagi orang yang dikatakan alim. Dia pergi ke tempat lain. Orang lain kata, "Ha, ada seorang ni. Dia ni memang alim. Kali ni betul, memang alim sungguh. Orang yang ada ilmu." Maka dia jumpa, dia kata, "Boleh tak aku bertaubat?" Apa jawapan orang alim ni? Orang alim ni kata, "Apa yang menghalang kamu dari bertaubat? Bertaubatlah, Allah Maha Pengampun." Kemudian kawan tu sukalah. Kemudian bukan setakat itu saja, tapi orang alim ini bila dia kata begitu, dia juga bagi cadangan. Dia kata, "Jangan duduk kat tempat kamu ni. Bakal tempat kamu ni yang ramai orang tak bagus. Kalau kamu duduk kat sini, kamu pun tak boleh nak berubah. Tempat kamu ni tempat yang tak bagus, keadaan yang tak bagus, bahaya. Maka pergi tukar tempat lain. Ada satu tempat ni aku tahu dia ni, tempat ni bagus. Hampir tempat tu." Maka kawan tadi pun pergi ke tempat yang dimaksudkan. Dalam perjalanan dia meninggal dunia. Dan dengan izin Allah, dalam perjalanan dia meninggal dunia tadi, dengan izin Allah dia masuk syurga, disebabkan dia telah berjalan menuju ke tempat itu. Maksudnya kita hari ini, kita nak kena bertaubat kepada Allah Ta'ala. Maksudnya kita nak kena kembali kepada Allah SWT. Dan kita ini janganlah jangan sombong. Sebab tu Allah SWT sebut, dia kata, "Ana 'inda dhanna 'abdi bi." Aku ni di atas sangkaan hamba ku. Apabila hamba aku mendekat pada aku jengkal, aku akan dekat pada dia sehasta. Dia dekat aku sehasta, aku akan dekat lagi. Lagi makin lama makin dekat. Jika dia dekat dengan aku dengan secara berjalan, aku dekat dengan dia secara berlari. Maksudnya Allah SWT sangat suka untuk kita bertaubat. Maka kita kembali kepada Allah SWT. Sahabat-sahabat yang dirahmati oleh Allah SWT, kita ini manusia biasa. Kita ini melakukan kesilapan. Oleh itu, kita kena kembali kepada Allah SWT untuk kita tidak mengulang kesilapan tersebut. Jika kita ulang juga, kita kembali lagi bertaubat kepada Allah SWT. Kerana Allah Maha Pengampun. Allah Maha Pengampun. Ada seorang sahabat, dia mesej, dia kata, "Saya ni nak kahwin, tapi mak ayah saya tak suka. Mak ayah saya tak suka. Pasangan saya sudah ajak untuk kahwin lari. Tapi saya bingung macam mana saya nak selesaikan isu ini. Antara orang yang saya sayang, saya suka, saya nak berumah tangga dengan dia. Ikhlas kerana Allah Ta'ala nak berumah tangga dengan dia. Dengan satu lagi, family, yang mana dengan keluarga inilah saya hidup.
Saya lahir ke muka bumi ini atas sebab asbab daripada keluarga inilah. Kecil-kecil mak ayah saya yang ajar saya, sampai sekarang mak ayah saya masih bela saya. Mana satu yang saya mahu pilih dan macam mana saya nak uruskan keadaan ini? Sahabat-sahabat yang dirahmati Allah SWT sekalian, dalam buku ni Apa Arti Cinta, saya sebutkan juga berkenaan tentang satu artikel daripada Dr. Yusuf Al-Qardun, yang mana beliau sebut berkenaan tentang orang-orang remaja. Apabila nak berkahwin, sebenarnya kita berkahwin itu bukan hanya satu sisi sahaja. Maksudnya bukan kita dengan pasangan kita sahaja, tetapi ia melibatkan kita, pasangan kita, family kita dan juga family pasangan kita. Dia melibatkan banyak pihak. Oleh itu, seorang perempuan yang nak berkahwin mestilah dikemukakan kepada mak dan ayah dia. Mak dan ayah dia pula, bila anak perempuan dia nak berkahwin, raikanlah anak dia. Tanyalah pendapat anak perempuan dia, setuju atau tidak setuju. Sebab yang akan melayari kehidupan itu adalah anak perempuan dia, bukanlah mereka. Dan anak perempuan kena tahu, dan anak perempuan kena tahu bahawa yang nak meraihkan kehidupan yang kalaulah berlaku apa-apa masalah, dia nak balik kepada siapa? Dia nak balik kepada mak dan ayah dia. Sahabat-sahabat yang dicintai oleh Allah SWT sekalian, yang dirahmati oleh Allah SWT sekalian, maka dengan sisi ini kita menjadikan perbincangan. Dalam Islam kita ada dua perkara, istisyarah wal istikharah. Kita berbincang, kita cari jalan penyelesaian, kita cek orang tu, cek orang ni, kita siasat yang mana betul, yang mana tak betul. Kemudian yang kedua, kita buat istikharah. Kita minta kepada Allah Ta'ala, kita kuatkan pergantungan kepada Allah Ta'ala, semoga Allah Ta'ala menunjukkan kepada kita jalan yang lurus. Sahabat-sahabat yang dirahmati oleh Allah SWT sekalian, saya berharapkan, saya mengharap semoga apa yang saya sebut hari ini, apa yang saya kongsikan bersama sahabat-sahabat hari ini, sahabat-sahabat faham. Yang sahabat-sahabat akan sebar-sebarkan. Wallahu ta'ala alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.